mohon izin menyampaikan berita buruk. Ada 162 yang meninggal dunia, 326 luka-luka, mayoritas patah tulang dan berhubungan dengan luka-luka karena tertimpa atau karena benda tajam. 13.784 pengungsi yang akan kita sebar di minimal 14 titik pengungsian. Kemudian rumah rusak dari skala rusak 60% sampai hampir 100%, kurang lebih ada 2.345 unit rumah yang hancur, kira-kira begitu. Kemudian ada 2-3 lokasi jalan terisolir, jalan nasional, tapi dilaporkan tadi sudah kembali normal. Ada sekitar 5 mobil yang terperangkap. Laporan belum masuk apakah sudah terevakuasi atau tidak. Kemudian ada beberapa jalan kabupaten yang terisolir. Mayoritas yang meninggal dunia adalah anak-anak. Kita sangat prihatin juga karena peristiwa terjadi saat anak-anak sedang banyak di madrasah, sekolah umum, melanjutkan pelajaran di madrasah, sehingga banyak kejadian terjadi di beberapa pesantren. Listrik padam mayoritas dari 3 gardu induk, 2 terkendala, 1 aman. Termasuk yang di pendopo ini adalah masuk kategori di gardu yang tidak terdampak, ya. Baru hampir 20% yang bisa hidup lagi sampai malam ini. Jadi mohon maaf ke warga Cianjur, PLN, ibu di sebelah sudah menyampaikan akan bekerja keras maksimal 3 harian mengembalikan seluruh wilayah terdampak di Cianjur untuk kembali normal. Mudah-mudahan bisa lebih cepat, tapi mohon doanya karena kita mengambil bantuan dari berbagai tempat di seluruh yang mendekati Cianjur untuk memulihkan lagi, kira-kira begitu. Rumah sakit ada 3 di Cianjur yang malam ini melakukan tindakan. RSUD Sayang tadi sudah kita lakukan dengan arahan dari kami agar malam ini semaksimal mungkin tidak ada yang bergeletakan di luar, karena akan ditarik ke rumah sakit Sukabumi dan maksimal ke arah Bandung Cimahi, kira-kira begitu. Kemudian ada rumah sakit di Cimacang dan juga rumah sakit Polri Bayangkara yang juga sudah melakukan tindakan. Di beberapa titik lokasi karena cuaca gelap, lampu mati, akses terputus, diduga masih ada warga-warga yang hilang dan terperangkap oleh longsor, sehingga kami menduga kelihatannya jumlah korban akan terus bertambah dalam hitungan waktu pada saat nanti kita melakukan tindakan evakuasi. Ini juga terkendala infrastruktur lain karena pipa-pipa PDAM banyak bergeser jauh, sehingga mohon izin dalam seminggu ke depan akses air terbatas. Kita sudah siapkan solusinya, tangki-tangki air di berbagai titik akan kita perbantukan dari sumber-sumber air dari Sukabumi bahkan sampai ke Kota Bandung.